Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam kunjungan kerjanya ke Kota Sorong, Papua Barat, melepas sejumlah komoditi pertanian dari Papua Barat untuk diekspor ke luar negeri melalui Surabaya. Dengan memecahkan kendi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, pertanda dilepasnya sejumlah komoditi usaha pertanian di Papua Barat. Seperti sarang semut yang hitam, pala biji, pala bunga, dan buah merah serta komoditi lainnya. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, di Papua ini banyak komoditi siap diekspor yang tidak dimiliki oleh negara lain. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama pemerintah dan instansi terkait sehingga komoditi hasil pertanian dari Papua Barat ini dapat terekspor ke luar negeri. Pun belum maksimal, walaupun katakanlah jumlahnya belum lunak, tetapi ini memberikan sebuah keyakinan bagi kita bahwa ada produk-produk komoditas yang ada di Papua Barat dan seluruh Indonesia yang diminati oleh dunia. Menteri juga menghimbau agar ini merupakan kegiatan ekspor terakhir ke luar negeri menuju daerah lain di Indonesia. Diharapkan kedepannya Papua Barat dapat langsung mengekspor komoditinya ke luar negeri tanpa melalui daerah lain. Selain melepas komoditi pertanian untuk diekspor, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan jajaran Muspida juga melakukan tatap muka dengan para petani sesorong raya untuk mendengar penyampaian sejumlah aspirasi mereka. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.